Aduh, ini teman-teman wartawan ada aja ya. Sini sini. Iya. Iya. Ya. Terima kasih hari ini saya kedatangan seorang sahabat lama. Beliau berkunjung karena putranya akan menikah. Ya. Bulan September tanggal 16. Benar. Minta kesediaan saya untuk hadir, insya Allah saya akan hadir kalau tidak ada perintah dari Presiden. Ya. Saya kira demikian, kita sahabat sudah lama, beliau juga kebetulan saya kliennya lama, beliau pengacara yang luar biasa, yang hebat, ya. Jadi demikian Pak terima Orman. Terima kasih. Saya terima kasih kedatangannya ya. Ini sahabat lama ya. Terima kasih. Klien puluhan tahun. Terima kasih, Pak. Ini lagi enggak, Bang? Kenapa? Di pemilu 2024. Oh, enggak, kita murni. Kita tidak bicara politik ya di sini. Kalau tadi ada jadi, yang sampaikan mau cerita apa gitu. Iya. Dan nostalgia masa lalu. Nostalgia masa lalu. Ini karangan beliau, kepemimpinan beliau. Buku berjudul Kepemimpinan Militer karangan Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Ya, untuk generasi penerus. Ya, katanya ini best seller sekarang ini. Ya. Oke. Okay. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Coba silakan. Sekali lagi. Yuk, yuk. Sekali lagi. Ya. Ayo, silakan. Ya. Mana di supirnya? Mungkin sedikit kalau gitu, mungkin sebelum supir. Silakan masuk Bapak, mungkin saya wawancara dulu deh. Bapak enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau gitu. Mana supir guys? Halo. Supirnya ke toilet. Hah? Supirnya mana, Pak? Oh, udah ada. Kok bisa? Ya gimana? Kan tadi sudah dibilang bahwa Pak Prabowo itu klien saya puluhan tahun. Pak Prabowo itu klien saya puluhan tahun, juga bersahabat. Saya juga bersahabat dengan keluarga beliau. Dan hari ini datang bawa anak saya karena mau nikah tanggal 16 September. Nanti dalam surat undangan juga nama beliau sebagai turut mengundang. Dan nanti dia akan ada upacara adat Batak, dia akan kasih ulos nanti. Mudah-mudahan beliau bisa, katanya udah bersedia, kecuali Pak Presiden kasih tugas. Begitu Pak ya? Benar. Ya. Terkait anak sendiri Pak, Bang, di mana? Balai Samudra. Balai Samudra. Di Kelapa Gading. Kenapa perbedaan budaya gimana? Kenapa? Perbedaan budaya antara anak dan pasangan seperti apa? Nggak ada bedanya, sekarang sudah menyatu. Saya salah satu pengagum beliau karena beliau adalah benar-benar nasionalis. Saya tahu persis, 20 tahun persis saya kenal beliau. Benar-benar nasionalis. Itulah Pak Prabowo. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Kenapa harus Pak Prabowo? Nggak boleh lama-lama di sini. thank you. Pak Prabowo, boleh dorsok isu lain nggak, Pak? Bentar ya, kita antar beliau dulu. Mundur dulu, Mas. Izin mundur Mas, mundur. Ya, mundur. Udah ditembak tadi Hotman tentang pencerahan mau damai enggak dijawab. Terima kasih, Pak. Pak Prabowo isu lain, Pak. Terkait kegiatan di Solo, Pak. Cerita di Solo dulu, Pak. Lemhanas angkatan siber TNI. Terima kasih. Di Solo dulu, Pak. Di Solo kenapa? Udah jelas kan? Maju dikit, Bang. Sudah saya kasih wawancara di sana, ya. Tadi di Solo saya hadir Hari Veteran Nasional, ya. Kemudian di situ dirayakan 10 Agustus hari terakhir serangan TNI waktu itu melawan Belanda. Habis itu gencatan senjata, konferensi Major Bunder, dan mereka keluar dari Indonesia. Jadi itu Hari Veteran Nasional, saya hadir diperintahkan oleh Presiden, kemudian acara sangat baik, ada pewarisan nilai-nilai kepada generasi penerus, saya kira. Ya, saya kira itu ya. Mobil sama Mas Gibran? Iya, beliau wali kota, saya menteri, beliau jemput saya, biasa. Ya, ya jangan dibuat. Ya. Terima kasih. Usulan, bye. Usulan dari Lemhanas, angkatan siber. Bentukan angkatan siber. Maaf ya. Bisa ngadu.